Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bonsai dimanapun berada. Nah, kali ini kita mau mengolah bahan bonsai amplas putih hasil dongkelan yang sudah lumayan lama ini saya tanam, dan beberapa waktu yang lalu kita pindahkan ke lahan ground. Nah, dapat dilihat di sini ya, untuk kambiumnya sudah mulai jalan meskipun belum nutup, masih 20%, dan percabangnya juga masih kecil-kecil tapi sudah mulai rapat nih. Jadi kita hari ini mau sedikit melakukan wiring gerak dasar biar kelihatan konsepnya ya. Jadi ini ada sedikit liukan di sini, arahnya ada liukan jazz ini. Nah, di sini dulu itu akar, kalau ini cabang kan bagus ini ya, tapi ini akar. Nah, tumbuhlah tunas di sini. Jadi ini dua tunas saya gabungkan, sudah ada tanda penyatuan. Nah, yang atas kita akan wiring, pertumbuhannya sudah lumayan subur nih. Ini kalau dari belakang seperti ini ya. Oke, kita akan coba lakukan wiring seadanya, sebisa saya, biar konsepnya lebih kelihatan lagi. Thank you.
jadi selesai sudah untuk proses pengawatannya. Nah ini percabangannya itu sudah lumayan muter ya, jadi kita tidak berpatokan pada lengan pertama, lengan kedua, tetapi ini karena ini udah muter ya, jadi ini ada yang ke depan, depan, belakang, belakang, jadi ada 4 cabang. Dan ini untuk terusannya, ini gaya bebas aja lah, karena cabangnya sudah banyak, sayang kalau dieliminasi. Jadi ini saya manfaatkan semua, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya di atas. Nanti kita akan stop di bagian ini. Jadi kita nanti akan stop di bagian ini ya. Ini untuk terusannya nanti. Akan tetapi yang ini kita masih loskan karena kita masih membutuhkan penarikan kambium untuk menutup kambium di bagian bawah. Ini masih melongo. Jadi biar membesar kita tidak potong. Kita hanya melakukan pengawatan. Dan memang tampak awal memang masih semrawut seperti ini, tetapi mudah-mudahan setelah kita kasih gerak dasar jadi terarah lah. Nah, di sini saya perhatikan ya, amplas putih itu tumbuh cabang atau tunas itu di ketiak daun. Nah, ini yang enggak ada daunnya, ini enggak tumbuh tunas. Nah, ini saya pangkas daunnya karena ini udah tumbuh tunas. Nah, yang seperti ini biarkan dulu, biar tumbuh tunas dulu baru kita eliminasi daunnya. Oke, kira-kira seperti itu kawan ya, hanya untuk sekedar gerak dasar awal lah, biar lebih kelihatan arahnya. Nah, dari sebelah sini seperti ini ya, masih semrawut. Oke, demikian dulu untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan tetap ikuti channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam bonsai.